pernah saya bilang guys ya, jadi channel Altosel ini akan berburu di mana ada pokok hantu ataupun pokok kuntilanak ya. Saya akan bersihkan dan tunggu hasilnya selama 3 bulan ataupun sampai 5 bulan guys. Oke. Namun sebelum saya mulai guys, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Jangan lupa share, like dan komen guys ya, biar saya lebih semangat membuat konten-konten kedepannya. Oke. Saya akan lakukan. Oke. Jadi kali ini saya akan lakukan dengan cara tetap mengikuti spiral ya. Oke. Sekarang kita mulai. Jadi sebelumnya ini guys, apa orang yang nombak ini panjang-panjang caranya. Jadi kita apa bersihkan. Nah caranya ini agak panjang guys. Nanti kita coba nanti. Jadi kenapa guys? Kenapa itu kalau kita menombak motong plopa ini harus mepet ya, harus rapat masuk. Tapi tidak boleh juga terlalu rapat guys ya, nanti pokok akan rusak. Agar apa? Agar itu brondol ataupun biji tidak nyangkut di sini di ketiak plopa ya, biar dia tidak tumbuh jadi kontosan. Oke? Jadi sekarang saya lanjut. Ini ya, dia punya penampakan ya. Dia punya buah itu buru ya. Tapi jangan lupa guys ya, sebelum kita bekerja itu harus memakai alat keselamatannya. Ayo kena kamera guys ya. Dari sini dulu. Oh no. Oke guys, jadi beginilah ya, kalau kita konten sambil apa ya, kita sendiri kameramen dan kita sendiri pemainnya. Oke, jadi tadi terkena kamera dengan plopa guys ya, jadi dia jatuh. Maklum kita ini pemula, tidak ada alat apa-apa guys ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Thank you.
Oke guys, jadi sekarang sudah selesai ya.